Indosiar merupakan salah satu stasiun televisi yang selalu hadir untuk memeriahkan hari kemenangan, yakni Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya tahun ini saja, Indosiar juga selalu mengadakan acara-acara bertajuk Lebaran seperti tahun sebelumnya. Dalam acara-acara tersebut, pihak Indosiar selalu menghadiri jebolan terbaik dari ajang yang pernah diadakan, terutama jebolan dari kompetisi dangdut. Lesti Kejora adalah salah satu alumni The Academy Indosiar yang selalu tampil dalam program TV yang bertajuk konser tersebut di Indosiar. Seperti malam tadi, kekasih dan juga calon istri Rizky Billar itu turut menghadiri konser Semarak Malam Takbiran 2021 di Indosiar. Tak hanya Lesti, beberapa penyanyi nasional seperti Nasar, Dewi Persik, Trio Ngapa, Fitri Karlina juga ikut memeriahkan acara itu. Lesti Kejora yang memakai gaun serba berwarna putih menuai berbagai pujian dari artis lain dan netizen. Penampilannya yang memukau di atas panggung membuat para penonton terkesima melihatnya. Seperti King Nasar, penyanyi bersuara merdu itu mengatakan Lesti Kejora begitu cantik dan sempurna saat tampil membawakan lagu berjudul Jilbab Putih di acara Semarak Malam Takbiran 2021. Tak hanya itu, Lesti juga membawakan lagu Gema Takbir Idul Fitri saat pertama kali tampil dalam acara tersebut. Setelah acara itu selesai, menurut info yang berkembang, Lesti dijemput sama sang calon suami Rizky Billar. Pas kebetulan Rizky Billar ada acara di tempat lain sehingga tak bisa menemani Lesti dalam acara itu. Sayangnya, mengenai isu tersebut belum jelas titik terangnya apakah benar atau tidaknya. Meskipun demikian, kita terus mendoakan semoga Lesti dan Rizky Billar semakin sukses bahagia selamanya. Dan semoga acara resepsi pernikahan Leslar nanti bisa berjalan lancar sampai hari H. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.